Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Teku Rahman SH/MH yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh insan kejaksaan di tempat ini yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus Ibu Kepala Kejaksaan Tinggi yang hadir di tempat ini, yang saya doakan Ibu selalu sehat walafiat, bahagia dalam rumah tangga. Ini gaspol atau rem-rem? Serius kok, gaspol atau rem-rem ini? Hah? Ndak pakai kah itu rem kalau ku gaski? Oke, pertama, jangan bawa perasaan, tapi pakai iman dengar ceramah. Ya, satu, ini dulu saya mau gas. Dan hebatnya, suamimu yang kajati, suamimu yang kajari, suamimu yang aspidum, kamu yang jadi dapat juga recik-recik itu jabatan. Iya toh? Dan biasanya istrinya itu pejabat lebih hebat pengaruhnya daripada pejabatnya. Iya toh? Iya. Biasa itu dalam hidup, biasa itu. Hah? Biar setengah mati mah kau nasuka kajati, kalau ndak nasuka kau istrinya ndak jalan urusanmu. Biasa itu. Memang begitu kehidupan sosial. Maka syukuri, cara syukurinya jagai suamimu. Itu caranya. Bagaimana jaga suamimu? Jangan kau periksa HP-nya. Enggak ada gunanya kau periksa HP-nya. Iya toh? Kau periksa HP-nya, kau kalah jago penyidik. Nah, kasih dia kau HP-nya satu, masih ada 4 di kantornya. Untuk apa? Untuk apa kau periksa HP-nya? Kalau kau sayang kepada suamimu, jaga dia dalam bekerja. Manusia pertama yang melakukan pembangkangan kepada Allah, itu jabatannya nabi, bukan kajati. Nabi jabatannya siapa? Adam alaihi salam. Kalau ada pegawai negeri, nadi tahu gajimu itu pegawai negeri. Biar kau pontang-panting tak. Kalau banyak uangmu ndak ada bisnismu yang lain, pasti kau salah gunakan jaksamu. Apa yang kau banggakan? Jangan kau marah kau tonji bilang gaspol. Apa yang kau banggakan? Maka istri yang baik, dia jaga suaminya, dia jaga marwah suaminya. Eh daeng, ajakmu bapak ke siri-siri. Namode tamasogi, tapi detomu balu ialemu. Itu istri yang baik. Dan kau pergi pengajian, pulang kau kompori suamimu. Apa itu baru 4 tahun jaksa suaminya? Dede, mobilnya bagus na pak. Kita 10 tahun maki, itu-itu je terus. Mobil 1 juta umat. Jangan ketawa, saya serius sini. Bu, tolong jawab pak. Ada 2 perempuan, satu tinggi jabatannya suaminya, tapi pakaiannya tawa ala kadarnya, bersahaja hidupnya. Satu tinggi jabatan suaminya tapi glamor. Mana yang mulia di hadapan ibu? Mana? Yang orang akan cerita kebaikannya, apa namanya lewat? Siapa itu? Istrinya kajati itu, amasa. Iya be. Baik nak tahu pak anunya di, biasa aja pakaiannya, penampilannya, itu temanku baru 2 tahun jasa dede istrinya kayak toko emas berjalan. Siapa yang Allah angkat derajatnya? Orang yang rendah hati, orang yang santun ngomongnya, orang yang hidupnya bersahaja, itu bahkan meskipun suaminya sudah pensiun akan dijadikan teladan. Dan ibu tahu itu semua, tapi tidak sampai di hati. Kenapa? Setan halangi kok. Nah kalau ada istri jaksa, penampilannya mewah, pasti kau dicibir. Pasti kau dicerita, cuma ndak berani cerita di depanmu. Nasabi. Hah?
Allahu Akbar. Ibu-ibu, cintai suami. Caranya, pergi suamimu kerja, sholat duha kau di belakang rumah. Kau doakan suamimu. Supaya apa? Kalau Allah kabulkan doa istrinya, tidak ada satupun insan manusia yang bisa menghalangi karir suamimu kalau sudah Allah kasih. Ya mau kau cari muka sama istri kajati, istri kajari, istri dan pit, capek. Tidak ada harga dirimu. Sekolah mah kau tinggi-tinggi. Orang tuamu sudah jualkan kau sawah supaya jadi saksi, jadi jaksa. Orang tuamu berlinang air matanya malam hari doakan kau supaya anaknya diangkat derajatnya. Lalu kau pergi hinakan derajatmu sendiri. Seolah-olah tidak ada sekolahmu, menjilat-menjilat saja kerjamu. Kau tidak malu jadi manusia penjilat? Jambeng kau marah nak, kau tonji minta digas. Maka itu suami bu, kalau istrinya selalu nasihati, dekna tak kalupa lakemu. Tapi kalau jadi kau tukang kompor, dongok memang tong ini. Apa jipalik kau setinggina sekolah, tidak bisa kau belikan emas. Dengar ini, semua kita laki-laki mau kasih kau perhiasan yang hebat, tapi rezeki terbatas. Mau kau jadi perampok suamimu, dan pada akhirnya masuk penjara? Enggak kan? Siapa yang tidak kenal almarhum Baharudin Lopa? Menjadi legend. Kenapa? Karena istrinya juga bersahaja hidupnya. Jadi laki-laki, ini saudara-saudaraku yang jadi jaksa, itu penentunya baik sifatnya istrinya. Karena kadang-kali kami laki-laki rela melakukan apa saja yang penting istri senang di rumah. Maka jadilah istri yang baik. Pergi suamimu menuntut di pengadilan, kau sholat duha di rumahmu. Ya Allah bimbing suamiku, tunjukkan yang hak adalah hak, tunjukkan yang batil adalah batil. Perbaiki lisannya, jaga mulutnya, jaga harga diri kami sekeluarga ya Allah. Ya Allah, kalau rezekinya jangan kau halangi, kalau rezekinya mudahkan baginya ya Allah. Sudah itu ku WhatsApp suamimu, bang, jangkit cemas, jangan menghalalkan segala cara. 8 rakaat saya doakan kita di dalam sholat duhaku. Insya Allah tolong ki. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Ini tidak. Pergi suaminya kasihan cari nafkah. Kadangkala setengah mati tidur begadang di kantornya. Supaya dia baik karirnya dan berdampak sama istrinya. Baru 10 menit pergi istri suaminya. Pergi mima gosip. Tawab di komplek. Nah kelilingi semua itu rumah, cari bahan, baku gosip. Lalu kalau begini hidup kita sebagai istri, apa fungsi tak sebagai istrinya suami tak dalam cari nafkah? Maka istri yang baik, lindungi suamimu, jaga suamimu, ingatkan dia sholat, ingatkan dia amar makhluk nahi mungkar. Maka suamimu jadi saksa, kamu juga dapat pahala keadilan di akhirat kelak. Ini yang disebut istri yang mampu menolong suaminya. Coba maki lihat di medsos, berapa banyak kasihan laki-laki yang karirnya baik, yang sekolahnya tinggi, terpaksa dipermalukan di medsos gara-gara istrinya yang hedon. Kalau bukan saya nasihati ibu, siapa lagi? Nggak mungkin kita mau dengar suamita. Iya toh? Dinasihatin. Maka kalau bukan saya, siapa lagi mau nasihati ki? Kalau bukan ulama, siapa lagi mau nasihati ki? Mertua tak kita tidak dengar, ipar tak kita tidak dengar, orang tua tak kita tidak dengar, apalagi suami tak. Itu mi gunanya diundang ki pengajian di sini. Ya. Dengar, poin kedua. Ini mi perempuan dipatolo-tolo. Glowing. Apalagi itu? Bleaching. Apakah itu namanya, apa itu skincare? Itu yang kasih habis suanmu. Apakah itu nabutukan suamimu yang glowing-glowing? Bukan, hatimu yang bagus dibutuhkan suamimu. Mau kau saya kasih bukti? Mau kau saya kasih bukti? Itu ada yang viral toh, pengusaha skincare selingkuh.
Siapa nak temani selingkuh suami nak? Pembantu nak. Si mau kau. Ayo. Kalau suamimu tergoda dengan cantiknya, tidak mungkin dia selingkuh dengan pembantunya. Tapi apa yang dibutuhkan suami? Ketenangan jiwa. Ini. Habis uangmu ratusan ribu, saya heran. Kenapa semua pengusaha-pengusaha skincare kaya mendadak dan kaya tiba-tiba? Karena banyak perempuan mau dibodoh-bodohi. Jangan kau marah, nak. Jangan kau marah. Sampai biar jalan susah tongi. Beleng-beleng. Jangan kemarah, Bu, nak. Jangan kemarah. Ini nih gunanya pengajian. Supaya ada tong perubahan. Dik. Ya. Maka istri yang baik, kalau cara bersyukur, lindungi suamita. Nasihati. Ingatkan. Soal sudah diingatkan dia mau dengar atau tidak. Tawakal ilallah. Berserah dirilah kepada Allah. Begitu mau pergi suamita, doakan ki. Buat hatinya tenang. Bertengkar kita di malam, lupakan kalau dia mau pergi kerja. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Siapa tahu bisa jadi keluar tinggal jasadnya. Alangkah bahagianya kita pergi. Istri tak, istriku saya, Bu. Sampai saya bilang, Pak Waka, selalu saya bilang sama mamaku, kalau istriku tidak masuk surga, saya keberatan nanti di akhirat. Kenapa? Baik memang tuan saya istriku, Bu. Masya Allah. Saya kalau mau, padahal saya tidak pernah pacaran, tidak pernah kenal, tidak pernah lihat fotonya. Saya kenal mamaknya hari Ahad, Jumat saya melamar. Masya Allah. Kalau mau kau pergi, kau ambil ranselku. Kan subuh-subuh biasa kan, pesawat pertama, jam 4. Nah, ambil tuan itu ransel, nah berat kuliah. Saya bilang, jamin ya, sayang, berat gitu. Karena banyak elektronik dalam, apa nak bilang? Beratnya ini tidak ada artinya dibanding beratnya Ustadz sebagai pendakwah. Mencari nafkah untuk kami. Ini nasib perasaan. Oh, male. Sampai mak di mobil. Nak cium tanganku dulu. Cukup, mi? Tidak. Nak cium lagi. Baru nak cium lagi ini. Baru ini lagi. Ini lagi. Ini agak lama. Woi, Pak Jaksa. Pernah jaki dicium istri tau gitu. Wek punya umpak. Ibu-ibu, hari Adiaksa ke-64 ini, coba ibu mulai amalkan besok. Itu ada hasilnya ini dakwah. Amalkan ki besok. Bertengkar ki malam, lupakan pertengkaran. Buat hatinya tenang supaya dalam kerjanya dia tenang. Mana bisa kita cari nafkah dengan tenang kalau galau perasaan. Begitu dia mau pergi, doakan. Cium tangannya. Dan jangan kau lepaskan tangannya kalau dia belum bilang iya. Nah, cium, sudah itu, bang. Ridhoi saya. Kalau dia bilang iya, dek. Baru lepas. Pergi. Ku lepas di kau, pahlawan. Kalau dosa kau kepada teman saudaramu, tiap hari kau bisa ketemu, tiap hari kau minta maaf. Tugas kau di Selayar. Hah? Tiba-tiba kau pindah ke Jawa, pindah ke Sumatera. Jejak-jejak kesalahan yang pernah kau lakukan di Selayar, itu akan diminta tanggung jawabnya. Dan susah kau lagi balik ke Selayar. Maka ketika kau bertugas di satu tempat, jangan pernah meninggalkan kebatilan. Karena susah tobatnya. Kalau anda dosa kepada Allah, tobatnya gampang. Menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti kebaikan. Kata Allah, yang penting kau tidak mengaku Tuhan, saya ampuni semua dosamu. Itu kata Allah. Tapi kalau dosa kau dalam jabatan, susah kamu tobat. Kenapa? Kau harus perbaiki kesalahanmu. Coba bayangkan itu kasus yang lagi viral di Cirebon. Orang tidak bersalah divonis salah. Apa ndak takut di hadapan Allah? Manusia boleh kita tipu. Hukum bisa kita permainkan. Kamu yakin bisa tipu Allah di akhirat? Dan bagi orang beriman, percaya kau pasti kau mati. Mau kau kemana? Berapa mi kepala kejaksaan di Sulawesi Selatan? Berapa mi? Sudah puluhan. Dan
dan ada yang sudah menghadap kepada Allah. Dan ketika jabatannya dia pegang dan menyalahgunakan jabatannya, pasti kau akan tanggung. Tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang lepas dari tanggung jawab kita. Maka renungkan itu setiap mau mengambil kebaikan. Kalau nanti ada takdirku masuk surga, masih antri saya, Pak. Misal, ulama Indonesia, ulama Sulawesi Selatan masuk surga. Masuk surga, Bu, tapi masih antri. Lama baru sampai. Kenapa? Ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama Wahda Islamiyah, ulama MUI, ulamanya dari Pinrang, dari Sidrap. Berapa itu, Pak? Tapi begitu malaikat katakan, kepala kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan, tidak perlu antri, Bapak sendiri. Masuk, Pak. Tidak ada satu jika jati di Sulawesi Selatan. Maka keliru kalian, saudara-saudaraku, yang Allah titipkan amanah, tidak menggunakan jabatan itu masuk surga. Dan ketika menyalahgunakan amanah, Allah akan tuntut kita. Saudara-saudaraku yang pernah menyalahgunakan amanah di kantor ini, susah tobatnya. Misal, ngambil barang-barang kantor, susah itu tobatnya. Pertama, kasih kembali itu barang. Tidak bakal diterima tobatnya kalau masih kau ambil itu. Maka saudaraku yang pernah menjadi kepala kejaksaan negeri, dan ketika pindah rumah jabatan, hilang itu rumah-rumah jabatan, hilang kulkas, warden, AC. Ya kok ketawa, serius kah ini? palisu memang nih baja. Kasih kembali kau, selama kau tidak kasih kembali, tobatmu tidak akan sah. Dan itu disuruh pikul. Disuruh pikul di padang mahsyar. Bapak kan selalu lihat itu pengadilan. Antrikan orang diadili, Pak. Coba orang kalau ditahanan, sudah dinyatakan tersangka, mereka kan berdoa, adili kak cepat, kasihan. Kalau salah kak ponis berapa tahun. Kalau saya adili saya, kalau tidak salah lepaskan saya. Begitu juga di padang mahsyar nanti. Kita ngantri untuk diadili. Itu kalau di kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri Makassar, berapa sih? Mungkin 200 sampai 500 yang ngantri. Tapi kalau di padang mahsyar, dari Adam sampai kiamat, berapa triliun manusia itu? Dan satu jejak pengadilnya, satu jejak, kenapa? Satu Allah, satu loket, diantri triliunan manusia. Dan pada saat antri itulah, Pak, disuruh pikir itu barang-barang negara yang pernah kita ambil. Lewat mikodong kepala tata usaha. Dia bapak paling yang ngambil itu. Sudah. Keranton saya lihat. Sudah ada di situ ditulis inventaris kantor kejaksaan tinggi. Ya ada di rumahnya. Kasih kembali Pak. Sebelum Bapak pensiun kasih kembali memang, Pak. Jangan main-main, Pak. Ini bagi orang yang beriman. Kalau Bapak masih percaya akhirat, beda kalau Bapak sudah tidak percaya akhirat. Nah bilang orang Bugis, pigau ini melayang pigau. Orang Bugis bilang, tanten ton janjen jong, tangi tamu lo tangi taku, jame jamaku, jame jamamu, wita topi na witai. Ah, wita totu la cilaka. Jangan punya prinsip begitu. Bagi kita orang beriman, ayat yang dibacakan tadi ketua panitia, yang saya yakin ini prinsip efisiensi, ya toh, dia tombi ketua panitia, dia tongkori, dia tong pembaca sari tilawah. Masyaallah. Mantap ini. Efisiensi tapi dua selaris. Dua pelona. Mudah-mudahan tidak salah kasih sama saya. Ya. Bapak saudara-saudara sekalian, kembali lagi ya. Mari laksanakan tugas Bapak. Saya menghimbau kepada diri saya, kepada adik-adik yang baru jadi jaksa, kepada kakak-kakak yang sudah jadi jaksa, jadikanlah kejaksaan ini sebagai ladang amal. Kan gampang sekali dilihat itu orang korupsi. Apabila penghasilannya sudah tidak seimbang dengan gaya hidupnya, sudah ada itu indikasi. Tinggal Bapak buktikan, ada penyidikan. Sudah, ya kan bisa dibaca itu. Cuma begitu Bapak tahu,
Setan juga tahu kelemahannya bapak. Apa? Kantongnya masih berlobang. Datang tempat istri. Ketika dalam situasi kita normal, Pak, godaan setan bisa kita lawan. Tapi ketika kondisi kita tidak normal, ada utang, ada selera tinggi, ada anak kita yang minta sesuatu yang di luar kemampuan kita, tiba-tiba ada peluang. Ini setan masuk di situ. Maka, bapak, saudara-saudara sekalian, gunakan. Saya bukan sarjana hukum, tapi saya heran. Fungsinya kan ada namanya pencegahan, ada pemberantasan. Mestinya yang diprioritaskan bukan pemberantasan, tapi pencegahan. Saya heran kalau tidak bisa dicegah ini korupsi di Indonesia. Gimana ceritanya tidak bisa dicegah? Nah, tiga koja itu, tiga lembaga. Ada polisi, ada jaksa, ada KPK. Coba, tiga lembaga yang menangani ini. Dan kalian penegak hukum diberikan konstitusional untuk apa? Untuk menyadap teleponnya ini para pejabat. Nah, kalau dia sudah baku telepon, kan kamu dengar. Saya ini masyarakat sospol. Nggak tahu saya soal yang begituan. Tapi kan di media kita baca, ada di sana para teleponnya itu para pejabat. Maka dia ganti nomor-nomor luar negeri. Dia pakai HP beda itu HP. Tapi nggak mungkin, pasti bisa dilacak. Maksud saya, kalau kau sudah dengar itu pembicaraannya, Pak Wali, ya Ustaz, ada proyek itu sedek. Nggak bisa begitu. Bapak kan dengar, mestinya langsung telepon. Dah saat, ku dengar kau itu mau kongkal kong, berhenti kok. Kalau tidak mau kau berhenti, saya tangkap kau. Itu namanya pencegahan. Dan saya tidak usah kursusi bapak. Bapak lebih tahu. Hanya untuk mengingatkan. Itulah fungsi dakwah. Supaya apa? Bapak pensiun, tenang perasaan, tidak kena serangan jantung. Coba kalau bapak menghalalkan segala cara. Banyak melanggar aturan-aturan ketika aktif. Begitu bapak pensiun, hilang jabatan, hilang kekuasaan. Mulai makin peras orang. Allah sudah menurunkan hukumannya. Apa pertama hukuman Allah? Post power syndrome. Mulai depresi. Yang tadinya jalan selalu dikawal. Yang tadinya ada protokolernya. Yang tadinya ada fasilitas. Tiba-tiba hilang semua. Mulai depresi. Depresi, hidup susah tidur, mulai datang penyakit. Penyakit apa? Dilarang makan gula. Dilarang makan garam. Dilarang makan nasi. Dilarang makan daging, dilarang makan ikan. Apa yang bisa namalakan? Ubi rebus. Uangnya itu 10 miliar, tapi nasi dilarang makan. Apa mi gunanya itu 10 miliar kalau dilarang kau makan nasi? Pergi dokter, nah bilang hasil penelitian bapak selama ini karena jarang kena matahari. Mulai besok bapak aktif, tolong dari jam 7 sampai kira-kira jam 9 bapak jalan jangan pakai baju, kena matahari. Jangan pakai celana panjang, Pak, yang pendek saja supaya kena semua badan tak matahari. Jangan pakai peci. Apalagi dok, dia bilang jangan pakai sendal, Pak, supaya refleksi ke kita. Kelilinglah dia di kompleknya, Pak. Mulai jam 7 sampai jam 9, enggak pakai baju. Enggak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Pacal lamanan, ero demu sengyalemu. Lewat kona cibir kau semua orang. Itu sudah azab Allah itu. Agar tidak terjadi seperti itu sebelum segalanya terlambat, mari manfaatkan jabatan kita, rezeki kita, nikmat Allah yang Allah berikan, manfaatkan untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia 60 tahun Kejaksaan Republik Indonesia, usia yang sudah cukup dewasa. Keliru kalau belum membuat institusi kita dinikmati oleh rakyat banyak. Caranya apa? Tegakkan keadilan seadil-adilnya. Yang ketiga, suatu ketika datanglah, diutuslah gubernur oleh Umar bin Khattab, gubernurnya namanya Amr bin As, di Mesir. Gaya kepemimpinannya Amr bin As, hedon, suka yang mewah-mewah. Di depannya rumah jabatannya gubernur Amr bin As, ada gubu jelek dan orang Yahudi punya. Dipanggil kepala kontraktor. Siapa punya gubu itu? Nggak enak rasanya ini istana gubernur, di depannya ada gubu. Dia bilang, orang Yahudi yang punya. Sudah,
bebaskan itu, kasih beli rumahnya berapa saja dia mau. Didatangilah itu oleh kontraktor. Kena anu pembebasan. Kita ganti 2 kali lipat. Tidak mau. 3 kali lipat. Saya tidak mau. 4 kali lipat. Tidak mau. Namanya ganti rugi, tetap jadi rugi. Ah, banyak tuh bicaramu kalau bahasa kita. Sudah, mau tidak mau gusur, digusur rumahnya. Si Yahudi. Yahudi minoritas waktu itu. Dia sedih, tapi dia ingat Amar bin Nas kan gubernur, masih ada di atasnya, presiden. Dia jalan kaki dari Mesir ke Madinah. Ketemu Umar bin Khattab. Begitu sampai di kota Madinah, dia mendapat ada orang tidur di bawah pelepah, di bawah pohon kurma. Dia mengambil bantal tangannya lalu tidur. Dia dapat itu orang tidur. Tuan, nah, apa? Dia bangun ini yang tidur. Kenapa? Kok kenal Umar? Ya. Pengawalnya? Yatim piatu. Pakaiannya? Rasa malu. Maksudnya? Ya itulah Umar. Mana dia? Nah, saya yang kuteman bicara, saya Umar. Kenapa kok? Kalau bahasa Makassar, kenapa? Dia bilang saya mau melapor ini. Apa? Itu gubernurmu Amar bin As na doser ki kodong rumahku. Hah? Na bongkar. Kenapa bisa? Katanya ndak enak dilihat pandangan depan rumah jabatannya. Masa begitu ya? Ah, sudah begitu kalau begitu, kau itu ada tempat sampah, ambil itu tulang di situ. Dia bilang, "Ya Amirul Mukminin, Umar, saya datang ini minta keadilan, bukan minta tulang." Sudah, jangan banyak bicara, mau ambil saja. Dia ambil itu tulang, Ibu. Lalu Umar bin Khattab mengambil pedangnya, sudah itu tulang, dia gores garis lurus di atas tulang itu. Dia bungkus. Sudah, bawakan Amar bin As, kasih ini. Dia bilang, apa maksudnya? Jangan kebanyakan bicara, bawa misalnya. Bawa. Sepanjang jalan berpikir, jauh-jauh ku ini kasihan, nah tulang jadi kasih kak. Sampai di Amar bin As, Pak Gubernur, ya, ada apa? Saya baru menghadap ini sama Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau titip salam ini, nak kasih ki. Dia lihat. Amar bin As melihat itu, gemetar, langsung jatuh. Tambah kaget ini Yahudi. Apa maksudnya ini? Dia bilang, ini teguran keras dari Amirul Mukminin, Pak Presiden. Apa itu? Kau tahu ini? Tulang. Garis. Ini garis artinya, Amar, kau sekarang jadi gubernur. Tapi ingat, kamu suatu waktu pasti jadi tulang. Sekarang kau berlaku lurus seadil-adilnya seperti garis lurus yang saya bikin ini. Kalau kau tidak mau berlaku lurus, pedangnya Umar bin Khattab kasih lurus kok. Begitu ya. Dipanggil kontraktor. Perbaiki rumahnya kembali. Batal digusur. Dia bilang, begitu kakak adilan dalam Islam? Ya. Dia bilang, ya Pak Gubernur, kalau begitu, tidak apa-apa. Ambil mini tanah saya tinggalkan, ternyata keadilan dalam Islam luar biasa. Saudaraku yang menganut agama Islam, tunjukkanlah keadilan. Jangan kau bikin malu agamamu. Supaya orang, kalian berdakwah bukan melalui mimbar. Kalau saya berdakwah melalui mimbar, kalian berdakwahlah dengan cara apa? Dengan jabatanmu sebagai penegak keadilan. Supaya apa? Di akhirat kelak, sebelum sampai kalian, kalian transit dulu di alam kubur. Ada 3 yang bisa menyelamatkanmu di alam kubur. 1 di antaranya, ilmu yang bermanfaat. Kalian ketika berjabat sebagai jaksa, ada ilmu-ilmu yang bermanfaat, ada tradisi-tradisi yang kau lakukan yang dan turun-menurun diamalkan di kantormu, itu akan menjadi amal kebaikan dan itu akan kau nikmati. Tiap bulan dapat gaji, tiap tahun dapat kenaikan pangkat, di akhirat sebagai jaksa juga jadi amal jariah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaat. Selamat hari jadi kejaksaan. Mudah-mudahan sebagai insan penegak keadilan di Republik Indonesia, sebagai sesama muslim, sesama anak bangsa, saya Dasat Latif mendoakan kepada bapak ibu sekalian, mudah-mudahan pangkat jabatan bapak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada khilaf dan salah selama ini, wala tai'asu min rauhillah, jangan putus asa, karena Allah sampaikan innallaha yuhibbut tawwabina, saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan hadiah kepada Bapak Wakajati.
mudah-mudahan beliau berkenan. Hadiah ini ya tabe. Entah. Saya sengaja tinggalkan forum karena mata saya Pak tidak bisa silau begini. Saya baru operasi, ini mata kanan saya, dia bisa melihat benda gerak tapi tidak fokus. Enggak tahu siapa. Ini makakan saya. Mata saya ini kalau radio tidak stereo. Berat sebelah. Ini enggak tentara, tapi kalau uang cepat enggak tahu juga. Ya. Ini. Oke. Okay. Ayo. Sini. Jangan terlalu lama. Ya. Ya. Ini saya beri hadiah beliau sarung gajah duduk. Kenapa disebut gajah duduk? Mungkin karena dari pertama dia diproduksi gajahnya duduk terus, enggak pernah berdiri. Pak Waka, kenapa sarung ada filosofinya? Sarung ini menghindarkan kita ketika dingin. Kita pakai menutup orang Bugis bilang makalibombo. Yang kedua, sarung ini biasanya kita pakai untuk ibadah, menutup aurat. Maknanya saya berharap Bapak sebagai pemimpin di kantor ini melindungi aib seluruh anak buahnya. Melindungi kejaksaan di wilayah Sulawesi Selatan agar tidak kedinginan. Dia bermartabat, dia punya harga diri dan tidak mempermalukan. Itulah makna filosofi dari sarung. Saya hanya bisa memberi sarung, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ya.